Oke. Mantap. Tanpa. Oke. Thank you. Sehingga sekali lagi kami berharap bagaimana masa bisa maju dari sisi ekonomi dengan adanya kegiatan bisnis ini, tentunya pengelolaan akan semakin baik ke depan. Kementerian Kota juga mencoba bukan datang dari kali ini sebenarnya karena beliau kalau merasa buang ini sulit, jadi tentunya selamat datangnya khusus kegiatan bisnis ini. Beliau bukan orang baru, apalagi mantan Bupati Mamuju dua periode, tentu malah melintas di bidang pemerintahan. Sehingga kalau kita bicara pemerintahan, seorangnya bukan cuma mengelola administrasi, tetapi semua ini adalah bidang pemerintahan, pertanian, KPU itu juga masuk dalam seluruh pemerintahan. Saya yang dikasih untuk pemerintahan pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung dan parit dan long story, pembangunan irigasi perpompaan dan perpitaan. Kemudian dukungan aspek pembiayaan antara lain adanya asuransi pertanian dan asuransi ternak sapi dan fasilitas kredit usaha. Dukungan aspek pupuk dan pesticida antara lain fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi dan unit pengelolaan pupuk organik. Kemudian dukungan aspek alat dan mesin pertanian antara lain hasil prapanen, traktor roda 2, traktor roda 4, pompa air, transplanter, chopper, kultivator, hand sprayer, dan lain-lain. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan produksi pertanian yang pada akhirnya mampu meningkatkan produksi pangan melalui meningkatnya indeks pertanaman maupun produktivitasnya. Hadirin sekalian, kegiatan bimbingan teknis yang kita lakukan saat ini adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk dapat membuat perencanaan ke depan tentang kegiatan apa yang dibutuhkan petani di lapangan, serta menjadi ajang evaluasi bagi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apakah itu telah tepat sasaran atau dan memberikan dampak yang luas bagi penerima manfaat. Kami berharap dengan kegiatan bimbingan teknis ini kita menjadi lebih memahami tentang pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya air dan lahan serta pemanfaatan bantuan hasil pertanian pupuk maupun keikutsertaan kita dalam asuransi usaha tani padi maupun ternak untuk menunjang pembangunan dan pertanian yang mampu mensejahterakan masyarakat dan menguatkan ketahanan pangan. Amin. Dan saya akhiri sambutan ini dengan Presiden yang mau diperhati. Teman saya dulu, sekarang terus teman ya. Kalimantan Timur, iri lihat Sulawesi Tenggara, iri lihat Morowali teman-teman. Kita iri. Mereka itu adalah daerah-daerah tambang, tambang. Tapi catat ini ya, 50 tahun ke depan mereka semua pada berusaha. Saya pernah bupati. Di era tambang saya bupati. Era tambang itu 2008 sampai dengan 2012. Itu era tambang. Saya pakai itu. Kenapa daerah saya itu ada batu bara, tidak ada nikel dan lain sebagainya. Setelah DPR, saya kebetulan bermitra dengan KLHK. Saya tinjau daerah-daerah tambang itu. Saya sedih, ternyata rusak sekarang. Karena digali 40 meter, tinggal saja. Airnya asam, racun semua. Tumbuhan yang ada di sekitarnya mati. Daerah itu sudah tidak punya harapan lagi. Kalau daerah kita tambang, siapa yang kaya? Rakyat atau pengusaha Jakarta? Semua pengusaha Jakarta.
Sulawesi Barat, Mamuju, tidak ada tambangnya. Kalau ada tambangnya, masa depan anak-anak kita selesai sudah. Dan ini mata kepala gue. Siapa yang memiliki kekuatan militer dan emas, itulah negara yang kita. Kemudian pasca perang, siapa yang memiliki minyak, itulah negara yang kita. Siapa negara yang memiliki pangan, itulah negara yang hebat, yang bisa mendikte negara-negara lain di dunia. Nah itu. Sekarang ini Amerika inflasi, Indonesia masih inflasi 3,5 sampai dengan 4%. Kenapa? Karena beras kita tidak impor, pangan-pangan lain juga tidak impor. Yang buat DPR, saya memilih komisi 4. Kalau teman-teman saya yang lain itu ditempatkan polisi. Ada komisi penderitaan oleh pimpinan partai saya, cukup menghargai saya, Pak STK mau dimana? Saya di komisi 4, Pak. Saya ketua praksi di komisi 4 dari praksi partai Demokrat. Itu. Kau juga masuk di banggar? Nah, masuk lagi di banggar. Jadi dua posisi saya di DPR, yaitu komisi 4 sebagai ketua praksi dan di badan anggaran DPR. Pergi seperti ini, reses, kita tidak ingin sendiri. Selalu saya bawa mitra-mitra saya. Dan itu saya bawa Kupo, ada Pil Wakil, macam-macamnya. Ya. Itu bantuan saya paling terkecil. Kabupaten Mamasa. Kabupaten banyak ini. Mamuju banyak sekali. Hampir 70 miliar. Majene lebih banyak daripada Mamasa. Polman lebih banyak daripada Mamasa. Kenapa begitu? Karena Mamuju lebih banyak semua. Saya ingin sedikit, mari kita membangun kesadaran. Negara kita, semua rakyat Indonesia ingin baik dengan kita. Itu lihat. Kita tidak ingin negara kita seperti Sri Lanka, negara gagal. Presidennya lari,